pendengar di LLM Bangi, terima kasih. Saya hari ini berlintas langsung di Plaza Tujuru. Dari tadi macam redup, sekarang panas balik. Sama juga macam keadaan lalu lintas sekarang. Suka saya kongsikan kepada anda penonton RTM keadaan lalu lintas ketika ini seperti mana dapat saksikan. Tadi macam banyak kenderaan, sekarang dah redup sikit. Keadaan masih lagi terkawal di sini, tiada sebarang kesesakan luar biasa berlaku. Dan apa yang dapat saya kongsikan kepada anda sepanjang tinjauan saya yang berada di sini pada pukul 12:30 hari sampailah ketika ini, jika ada kesesakan pun, kesesakan itu berpunca daripada pengguna sendiri yang tidak mempunyai nilai kad touch and go yang mencukupi. Seperti mana anda, tadi saya saksikan sendiri kenderaan yang tidak mempunyai nilai kad touch and go yang mencukupi terpaksa berhenti, keluar pula berjalan, berlari ke kios yang disediakan untuk top up kad touch and go. Dah lah kena top up, keluar kenderaan, tetap dah mewujudkan kesesakan pula. Dan suka saya nasihatkan di sini, ha, nasihat, nak nasihat ni, anda yang sedang seronok, gembira nak balik ke kampung tu, pastikan nilai kad touch and go anda mencukupi agar tidak berlaku sebarang kesesakan luar biasa dan perkara yang tidak diingini ketika anda tiba di Plaza Tujuru ini. Alhamdulillah, apa yang dapat saya kongsikan juga, berita baik untuk anda muslim-muslimat yang nak pulang ke kampung halaman hari ini dan juga sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan pemulihan dikuatkuasakan. Surau di kawasan rehat dan rawat RNR di kawasan Plus sudah pun dibuka. Alhamdulillah, berita baik untuk anda yang mana nak pulang ke kampung halaman tu, boleh singgah rehat di kawasan RNR Plus dan juga boleh menunaikan solat sama ada solat jemaah ataupun solat fardu. Apa-apa pun, ini saya nasihatkan kepada anda adalah lebih baik jika anda membawa sendiri sejadah anda, mematuhi SOP yang ditetapkan dan teruskan kawalan kendiri. Dan buat anda yang sudah sampai di kampung halaman tu, jangan terus-terus keluar kenderaan. Sampai-sampai terus nak peluk orang yang disayang. Sebab apa? Baldu-baldu juga, terlipat elok bawa ke hulu. Rindu-rindu juga. Sebelum nak peluk, mandilah dulu. Ha. Mandi dulu, bagi bersih-bersih. Sebab apa? Perjuangan kita untuk menentang COVID-19 belum lagi berakhir. Saya kira setakat itu dahulu. Laporan dan perkembangan semasa di Plaza Tujuru. InsyaAllah berjumpa lagi pada jam 3 petang. Setakat ini dahulu, kembali bersama Syuhaida di Angkasa Berisi.